Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat properti, kali ini saya akan menampilkan video proses pasang list pada board gypsum untuk sudut-sudut dalam dan sudut luar pada pilar. Untuk sudut dalam, list dipotong serong dengan atas lebih panjang. Kemudian kita olesi dengan A+. Cukup di pinggir-pinggirnya saja. Sebelumnya kita buat garis dulu untuk kemudian menggunakan bantuan paku ya. Sehingga list bisa kita pasang sendirian. Selanjutnya adalah pemasangan list pada sudut pada pilar yang memiliki sudut dalam ketemu sudut luar. Untuk bagian pilar yang memiliki sudut dalam ketemu dengan sudut luar, maka list dipotong sejajaran genjang. Kemudian untuk list pada pilar yang memiliki sudut luar ketemu dengan sudut luar, maka list dipotong trapesium dengan bagian atas lebih panjang. Sudut luar ketemu dengan sudut luar, maka dipotong dengan bentuk trapesium dengan bagian atas lebih panjang. Motong angel dengan pilar ki. Kleru le motong.
terpasang semua, tinggal proses kompon pada area pot. Proses pengecatan. Selesai.